Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bertemu kembali dengan channel kami Faqih Bongkla, dalam tetap bonsai kelapa, cara merawat akar bonsai kelapa atau sambil bersih-bersih akar kelapa yang halus biar dilihatnya tambah bagus, tambah rapi. Oke, itu bahannya kelapa gading orange. Ini sobat, ini perlu dibersihkan akar kecilnya atau akar serabutnya, harus bersih biar tambah rapi. Oke, akan saya membersihkannya. Oke, jangan lupa ya sobat, di subscribe, di like, di komen. Oke, biar mendapat video info berikutnya. Ini cara mempercantik akar atau merawat akar. Jadi akar sabut yang halus ini dibuang biar akar yang lain tambah besar. Nah, ini sobat, ini harus dibuang seperti ini biar tambah rapi. Ini kurang lebih umur 9 bulan. Lumayan bersih, yang penting atasnya sudah rapi. Jadi yang serabut yang bawah jangan dibuang dulu, kita buang yang atas saja. Ini nanti cara penanamannya agak naik sedikit. Ini sudah agak bersih, lumayan rapi. Kita tanam sampai di sini saja. Ini namanya bonsai kelapa batok mengambang.
atau dengan kata lain akar gurita. Dan jangan lupa dibersihin pakai sikat ya, biar bagus akarnya, biar tambah cantik akarnya. Nah, seperti ini caranya. Kita pakai air, cara perawatan akar ya. Kita harus dengan ekstra sabar. Cara menyikatnya itu harus pelan-pelan biar akarnya tidak sakit. Sudah lumayan bersih sobat. Nah, sudah lumayan bersih. Oke, kita tanam sampai di sini. Nah, ya bagus. Oke, kita akan tanam. Kita pakai tanah campur, sekam, terus pasir, terus tanah bata yang sudah dihancurkan, sudah dihaluskan. Oke, kita bersihin dulu. Nah, ini biar tambah rapi, biar tidak kelihatan kotor. Kita bersih-bersih.
Ini biasanya batok sudah lepas, ternyata ini masih kokoh batoknya. Biasanya umur 6 bulan ke atas batok sudah lepas sendiri. Ternyata ini lebih dari 8 bulan belum lepas. Oke sobat, hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, komen. Oke, sampai di sini. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.